Bertemu kembali, hasrat mendapatkan sebuah hospital bagi penduduk Bera akhirnya tercapai apabila sebuah hospital baru dijangka siap penghujung tahun ini. Hospital yang berkapasiti 40 katil itu yang dibina dengan kos RM130 juta ringgit bakal menempatkan 480 kaki tangan akan memberi perkhidmatan kepada 150,000 penduduk Bera. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, penduduk Bera tidak perlu ke Temerloh atau Kuala Pilah untuk mendapatkan perkhidmatan perubatan apabila hospital baru itu siap dibina. Jadi insya-Allah lah penantian kita akhirnya berjaya. Penantian kita yang selama ini kita tunggu-tunggu, saya harap seperti yang dijanjikan akan siap sebelum akhir tahun ini. Jadi tidak ada lagi isu kelewatan hospital Bera. Jadi selama ni orang Bera ni, warga Bera kalau nak ke hospital terpaksa ke Temerloh. Yang bersempadan dengan Negeri Sembilan terpaksa ke Kuala Pilah. Jadi kita terpaksa pergi ke tempat-tempat lain. That's why hospital di Bera ni amat penting. Sebab Bera ni luas. Tambah Ismail Sabri, Hospital Bera kini sudah siap 98% dan bakal diserahkan kepada Jabatan Kerja Raya JKR sebelum diserahkan kepada Kementerian Kesihatan Januari 2022.